Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara penonton ya, seminggu kita bersua kembali, tak lain tak bukan satu-satunya bicara wara terbaik di pentas penyiaran negara Malaysia, Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini bersiaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang. Forum pada malam ini dianjurkan oleh Ar-Rahnu Yapim, PIBG, SMK Taman Tasik Ampang dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Saya nak tanya dulu, apa khabar penonton di Dewan ini? Apa khabar semua? Alah, lemah. Nak kata puasa bulan Ramadan bulan depan. Apa khabar semua? Suara adik yang belakang paling kuat. Tahniah adik. Baik. Terima kasih. Itu tadi saudara penonton, betapa ramainya, cerianya suasana di SMK Taman Tasik Ampang ini untuk melihat dengan lebih dekat lagi bicara wara pada malam ini. Baiklah, kita akan membicarakan satu topik yang cukup baik, yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kita, dalam apa juga perkara yang kita buat sebagai khalifah Allah atas muka bumi ini. Kita tidak boleh berpisah dengannya. Inilah yang akan kita bincangkan, wasiat terakhir. Sebab betul, wasiat terakhir. Baiklah, kita tampilkan dua orang ahli panel. Di sebelah kiri saya yang berbahagia, Ustaz Muhammad Kazim Elias, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan ke SMK Taman Tasik Ampang ni? Oh, sangat mendebarkan. Sangat mendebarkan? Dah buat wasiat ke belum? Ada buat dah. Udah ya? Itu benda kena buat selalu. Baik. Terima kasih. Itu tadi Ustaz Muhammad Kazim Elias. Dan di sebelah hujung, tak lain tak bukan, yang cukup dikenali ramai, yang berhormat, Datuk Dr. Masyidah binti Haji Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Alhamdulillah sihat. Mendebarkan juga ke Datuk? Mendebarkan jugalah sebab dapat melihat ramai orang pada malam ini hadir. Tahniah Datuk. Nak tanya juga, Datuk dah buat wasiat? Dah lama dah berwasiat. Ada masuk nama Liza Ramli? Oh tak rasanya. Tak ada. Kata nak angkat. Baik, terima kasih yang berhormat Datuk saudara penonton. Kita akan berkongsi pelbagai informasi maklumat berkaitan dengan tajuk wasiat terakhir bersempena dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang berlangsung, yang akan berlangsung nanti. Tanpa membuang masa, saya ingin buka gelanggang bicara wara pada malam ini untuk saya minta Ustaz Kazim lah. Kita pernah dihabarkan di sekolah, di tempat kita belajar, di IPT maupun tok-tok guru penceramah dan sebagainya telah menyatakan wasiat terakhir. Wasiat terakhir ini yang kita nak kupas pada malam ini, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya, khutbah Haji Wanda Ustaz, meninggalkan wasiat tak lain tak bukan Al-Quran dan Sunnahnya. Bagaimana Ustaz melihat wasiat yang disampaikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada kita dengan satu kata-kata yang semua orang ingat, kata-kata ini, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. In tamastaktum bihima, kalau kamu pegang kedua-dua benda ini, lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Yang pertama kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan yang keduanya sunnah Nabi SAW, hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta. Tidak meninggalkan harta bukan setakat kepada kita, tidak meninggalkan harta juga kepada anak-anak baginda, kepada isteri-isteri baginda. Yang Rasulullah tinggalkan dalam sejarahnya hanya sehelai jubah. Yang Rasulullah tinggalkan sebelum Rasulullah wafat hanyalah satu bekas tepung syair yang ditinggalkan di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak meninggalkan kepada kita kekayaan. Nabi tidak meninggalkan kepada kita harta benda yang melimpah ruah. Tetapi yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, benda yang lebih berharga daripada harta. Benda yang lebih berharga daripada segala bendanya. Yang pertamanya ialah Al-Quranul Karim. Yang keduanya hadis Nabi SAW. Inilah dia tuan-tuan wasiat yang sangat istimewa. Yang Nabi tinggalkan kepada kita manual kehidupan. Supaya kehidupan kita jadi elok. Supaya kehidupan di dunia kita ini menjadi aman, supaya diredai oleh Allah, dan lebih jauh daripada itu, kehidupan kita di negeri akhirat ini. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya
kami tinggalkan kepada kamu dua jalan hidayah. Dua jalan hidayah, kata Allah, kami tinggalkan kepada kamu, kami berikan kepada kamu. Sama ada kamu nak menjadi manusia yang bersyukur atau menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Apakah dua jalan hidayah yang ditinggalkan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Yang pertamanya ialah hidayah akal. Kita boleh berfikir bagaimana kita nak menjadi lebih hebat. Kita boleh menggunakan akal bagaimana kita nak memakmurkan dunia. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita menggunakan akal, kita akan menjadi manusia yang cemerlang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita bukan datang nak mengajar kita bagaimana nak bawa kereta, bagaimana nak reka kapal selam dan sebagainya. Itu akal boleh aja. Itu akal boleh berfikir. Semakin lama kita berfikir, semakin hebat. Semakin lama kita menggunakan akal, banyak benda baru yang kita boleh buat. Yang pertama akal. Yang keduanya apa jalan hidayahnya? Jalan hidayah yang Allah beri kepada kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Rasulullah inilah lahirnya dua benda, wujudnya dua benda. Yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak jadi hebat di dunia, kita gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nak menjadi manusia yang hebat di dunia dan di akhirat, dua benda ini juga yang kita kena pakai, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah wasiat yang sangat istimewa yang sama-sama akan kita bincangkan perkara ini malam ini. Mudah-mudahan kita dapat membuka satu pahaman bahawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita dan apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebenarnya yang terbaik buat kita, ustaz, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Kazim. Ustaz, sebelum saya bagi pada YB Datuk nak tanya ustaz lah, sebab tadi sebelum saya naik pentas ni ada dekat FB semua tanya, ustaz malam ni nak menyanyi juga ke? Malam ni insyaallah. Kalau ada permintaan boleh. Ada no, ramai tadi permintaan. Cuma pitching takut lari je lah. Pitching Tak apa, Datuk Masyidah boleh bantu nanti, jangan risau. Baik, Datuk, kita pergi pada YB Datuk lah. Tadi dah dinyatakan Quran Sunnah. Sebelum tu saya nak tanya Datuk, orang apa? Jawa, Bugis, Banjar? Melayu asli. Melayu asli. Ustaz Kazim? Melayu asli. Melayu asli. Baik. Sebenarnya kenapa saya tanya? Ada signifikannya soalan saya. YB Datuk, kenapa Allah SWT mewahyukan Nabi Muhammad dengan mukjizat yang besar, Al-Quran, dalam bahasa Arab? Kenapa tak bahasa Melayu asli, bahasa Jawa, bahasa apa lagi, Banjar dan sebagainya? Kenapa bahasa Arab tu? Sedangkan kita pelbagai bangsa, pelbagai budaya, agama, tapi bahasa Arab dipilih. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita nak membincangkan tentang Al-Quran dan saya tertarik soalan ini cukup hebat, Rizalia. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran bahawa memang sengaja aku turunkan dalam bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Memang sengaja diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa? Kerana yang membawanya itu adalah Rasul yang Arab. Yang disebut dalam ayat yang lain, lau ja'alnahu Qur'anan Ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu Ajamiyyan wa Arabiyyan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kalaulah Quran ini turun dengan bahasa lain, bahasa Urdunya, bahasa Cinanya atau bahasa-bahasa lain, sudah tentu yang diturunkan itu kepada umat Arab, rasulnya juga Arab, maka mereka akan bertanya, mana pula tafsirnya? Dan sudah tentulah tidak sesuai ajamiyun nak bagi Quran dalam bahasa lain, sedangkan yang membawa rasulnya itu adalah orang Arab. Kenapa nak turun kepada rasul orang Arab? Kenapalah tak turun kepada orang Melayu ke orang Jawa? Tuan-tuan dan puan-puan, bangsa Arab ketika itu disebut sebagai bangsa yang al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan, bangsa yang paling teruk. Dalam 1,000 orang nak cari satu yang boleh membaca pun tak ada. Bangsa yang paling berdendam, bangsa yang suka bergaduh, bangsa yang tidak ada akhlak. Kalaulah diturunkan Al-Quran kepada bangsa Arab ini dan ternyata bahawa Al-Quran berjaya mengubah orang Arab menjadi baik, pastinya bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Arab juga mampu dengan hidayah Al-Quran ini untuk berubah menjadi bangsa yang baik. Dan juga kita tengok, kalau kitab Taurat, kitab Injil diturun dengan bahasa Ibrani,
Ibrani hari ini dah pupus. Kita nak mencari satu salinan daripada perjanjian lama pun tak ada dalam bahasa asal. Tetapi bahasa Arab ini adalah bahasa yang kekal beratus tahun. Bahkan disebut di dalam satu hadis bahawa ia merupakan bahasa syurga yang ketika diturunkan Adam dan juga Hawa ke bumi ini telah pun bercakap dengan bahasa Arab. Yang disebut dalam ayat yang lain, Quranan Arabiyan ghaira zi'iwaj. Bahasa Arab ini, Quran ini turun bahasa Arab, tidak ada bengkang bengkok, mudah saja bahasa dia. Sebab itu dihafal, sebab itu ulama-ulama yang menjadi pejuang kepada Al-Quran dan hadis ini tidak semestinya daripada orang Arab. Kita tengok Imam Bukhari daripada Bukhara, Imam Abu Hanifa, Imam Atha daripada orang Habsyi, Imam Sibawai yang juga merupakan seorang yang hebat dalam bidang nahwu, merupakan seorang yang datang daripada Parsi. Bahkan yang menulis Kamus Marbawi itu hebat tak kalau sebenarnya orang Melayu datang daripada negeri Kedah, dari Merebok tu, Rizal Al-Marbawi. Jadi tak heranlah kita ya kalau malam ni Ustaz Kazim janji nak nyanyi, kalau bahasa Arab ni kita dengar dia lunak sebab ada makhrajnya daripada tekak, ada dari hidung, ada pada bibir, ada idghamnya dan sebagainya. Bahasanya sangat sedap didengar, kosakatanya sangat banyak, vocabularynya sangat hebat. Sebab itu bahasa ini bahasa yang dipilih kerana Al-Quran nak menjadi mukjizat sepanjang zaman. Sampai akhir zaman, dia kena pilih dengan bahasa yang hebat. Malam ini kalau penceramah datang, seorang cakap bahasa Inggeris, seorang cakap bahasa Perak pun jadilah, lorat Perak aja. Ya, yang seorang lorat Sabah ke Sarawak ke, pastinya pendengar dah tak faham. Apalagilah Al-Quran ini turun kepada orang atau bangsa Arab, mestilah dengan bahasa Arab yang akhirnya sampai hari ini ternyata bahasa yang cukup hebat. Baik, terima kasih. Dan bahasa Arab bukan bahasa antarabangsa, Datuk ya, yang telah diterima di peringkat PBB sendiri. Baik, saudara penonton, kita jelas ya bahawa kehebatan Al-Quran menandingi segala-galanya. Kerana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 88 bermaksud, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mengumpulkan Al-Quran nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan ia. Sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Kita lihat seketika, jumpa selepas ini.